Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, sebuah kabar mengejutkan datang dari Natuna, di mana kapal perang destroyer Cina tipe 052 di Changsha bernomor lambung 173 dipepet kapal Bakamla Republik Indonesia. Destroyer tipe 052 di Changsha Cina dipepet kapal Bakamla Indonesia di laut Natuna. Bisa kalian bayangkan, Bakamla itu jika mau Cina ngesot gampang, mengusir Bakamla itu gampang. Sana sekelas destroyer Bakamla mempunyai hanya sekapal patroli lah, friend. Senjata pun kalah, dari segi apapun kalah. Tapi yang wajib kita apresiasi yakni keberanian. Berani dulu, menang kalah urusan belakang. Mari kita sedikit apresiasi terkait Bakamla Indonesia yang berani memepet destroyer Cina. Sedikit kita apresiasi. Nah, usut punya usut, KN Pulau Maruri yang merupakan kapal Bakamla Indonesia terlihat melakukan shadowing terhadap tipe 052 di destroyer Changsha milik Cina. Adanya kejadian kapal Bakamla Indonesia berjaga-jaga di sana melawan tipe 052 di Changsha Cina diberitakan oleh akun Twitter Bapak Prakoso pada tanggal 29 kemarin. Jika memang benar demikian adanya, maka Indonesia harus tetap waspada dan siaga, dan tentunya mengapresiasi Bakamla Indonesia. Mohon pemerintah jika melihat ini segeralah diapresiasi ataupun diberikan senjata yang lebih mumpuni pada kapal Bakamla Pulau Marore. Ini bukan kaleng-kaleng loh, Bren. Apakah kalian sependapat dengan Mimin? Silahkan baku hantam di kolom jembatan. Nah, Bren, usut punya usut, karena keberanian Bakamla ini, karena menurut pandangan Mimin, tipe 052 di jelas bukan kapal perang kaleng-kaleng kongguan yang bisa ditandingi oleh KRI Karure milik Bakamla. Apalagi KRI, hanya KRI milik Bakamla, semua kapal perang milik TNI saja masih di bawah tipe 052 di milik Cina ini. Dari spesifikasi, kalau terkait keberanian itu tergantung pemerintah masing-masing. Mimin tidak mengomongkan keberanian suatu tentara, tapi secara spesifikasi kapal. Dikutip dari Naval Teknologi, kapal tipe 052 di milik Cina ini biasanya disebut dengan kode NATO Luyang 3 Class. Ia dispesifikasikan sebagai kapal kombatan kelas berat garis depan milik PLA Navy China atau Angkatan Laut Pembebasan Rakyat Cina. Menilai teknologi canggih yang disematkan ke tipe 052 di merupakan hasil jerih payah insinyur Cina selama puluhan tahun untuk membangun kapal ini. Jadi buatan dalam negeri. Dan dikutip dari Naval, seperti yang sudah sampaikan Mimin tadi, tipe 052D dilengkapi radar AESA tipe 346A dan sistem AGX versi Cina yang juga mumpuni dalam pertempuran masa kini. Dengan panjang mencapai 161 meter, Mimin ulangi, panjangnya kapal ini mencapai 161 meter. Siapa sangka ia mampu melaju kecepatan 30 knot. Bisa dibayangkan kapal perang destroyer yang besar, canggih, berdaya pukul mematikan, namun bisa bergerak lincah layaknya KCR milik Indonesia. Tipe 052D jelas bisa disebut di lautan ataupun bisa ngebut di lautan. Ia kemungkinan dilengkapi rudal untuk menyerang musuh sebagai 64 sel rudal jelajah YJ-18. Kemudian untuk pertahanan dari tipe 052D menggotong Haki 9 SAM di deck depan. Ada juga Haki 10 sebagai pertahanan udara jarak pendek dilengkapi CIWS tipe 730 dan 1130. Dan bisa kalian bayangkan jika Bakamla di shot gitu, nggak kebayang. Tapi wajib kita apresiasi, sekali lagi wajib kita apresiasi dengan segudang kelebihan destroyer Cina ini, kapal Bakamla mampu mengusirnya. Nah, selain itu disematkan juga meriam berkaliber 130 mm juga di haluan tipe 052D. Segala kemampuan ini membuat tipe 052D jelas sulit dikalahkan kecuali lawannya sekelas Arleigh Barclays atau JS Haguro milik GMSDF Jepang. Bisa kalian bayangkan, spesifikasinya milik Jepang mampu mengalahkan kapal ini.
Indonesia saat ini tidak mempunyai kapal perang untuk menyaingi tipe 052 D Destroyer Changsha milik Cina. Jadi belum ada kapal milik Indonesia yang mampu menandingi destroyer tipe 052 D milik Changsha Cina ini, Brand. Jadi seperti itulah kehebatan Bakamla Republik Indonesia. Nah, usut punya usut, Brand, wajib kalian ketahui destroyer Changsha Cina ini diluncurkan kurang lebih pada tahun 2020 kemarin. Jadi kapal ini masih berusia 1 tahunan, masih hangat, sangat-sangat masih gres loh, seperti itu. Dengan penonaktifan tersebut, maka semua kapal generasi pertama, kapal destroyer Cina, telah dibebaskan dari wilayah aktif alias dipensiunkan mulai tahun 2020 silam. Para ahli mengatakan bahwa pengembangan angkatan laut tentara laut Cina telah memasuki tahap baru di mana kapal perang generasi ketiga menjadi peralatan tempur utama dan generasi keempat kini mulai diterjunkan ke lapangan. Dua kapal destroyer baru disebut diluncurkan secara bersamaan di galangan kapal Dalian di provinsi Liaoning, Cina. Secara kemampuan, kapal perang baru Cina ini cukup sebanding dengan kapal destroyer top dunia seperti Zumwalt milik Amerika Serikat. Jadi tipenya kapal ini ada dua, ada tipe 055 dan tipe 052D yang diluncurkan pada 2020 silam, Brand. Tipe 051 yang dipensiunkan pekan lalu telah bertugas untuk Angkatan Laut Cina selama hampir 5 dekade terakhir. Untuk tersebut juga menandai kemampuan Cina membangun kekuatan tempur laut secara mandiri yang diproduksi di dalam negeri, tidak melibatkan insinyur-insinyur kayak negara-negara tetangga yang biasanya join-join seperti itu. Tapi Cina dikabarkan membangun kapal ini secara mandiri. Majalah The Diplomat melaporkan pada bulan Juli bahwa Cina akan mulai menerjunkan sekitar 20 kapal destroyer modern tipe Aegis, dan yang wajib kalian waspadai atau yang membuat kita geleng-geleng dalam 4 hingga 5 tahun ke depan, jumlahnya destroyer Changsha ini akan meningkat menjadi sekitar 30 hingga 40 unit. Bisa kalian bayangkan jika kapal destroyer itu diarahkan semua ke Laut Cina Selatan, pasti angkatan laut ASEAN jelas ketar-ketir, Brand. Jumlahnya itu nggak sedikit, hingga 5 tahun ke depan akan memproduksi 40 unit yang siap mengacak-acak Laut Cina Selatan. Nah, Brand, itu tadi pembahasan admin seputar wajib kita apresiasi dan kita banggakan destroyer tipe 052 di Changsha Cina dipepet kapal Bakamla Indonesia di Laut Natuna Utara. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, Brand Nuki, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.